Oh, buat campuran tanah. Buat campuran tanah tu. Ha. Lah tanah basah tu. Campur dengan ni, campur dengan sekam padi. Pasir ni pasir. Ni pasir apa ni? Ada pasir. Pasir sungai ya yang orang guna buat macam simen tu. Tadi kita beli pasir, hari tu buat bacuhan. Ha, ni ada ekstra. Ni tanah, tanah apa? Cuba bagi tahu ni. Ha? Nanti orang nak belajar buat tanah, campuran tanah. Okey, kalau ikut sekatan dia, saya nak cakap satu ni sebah satu lah. Satu skop tanah bakar, satu skop pasir, satu skop sekam padi. Tanah ni nak lurus situ. Jom, kita nak letak sebelah pemulihan tapak pokok. Macam bermasalah. So kita nak cuba buat sesuatu lah. Sebelah ni kita gantikan dengan tanahnya. Okey, nanti ada masa kita buat sebelah lagi. Tak boleh buat semua sekaligus. Buat pokok ni kecup lah. Kita buat satu-satu. Dia macam tak berapa nak tunduk. Kalau tengok tanah ni macam okey je. Tapi pokok ni taklah teruk kan, ada naik pucuk lah. Ada naik pucuk. Memang dah ada naik. Tapi dia tak se progress yang lain. Ha. Dia kurang progress. Jadi kita nak tengoklah. Masalah. Tadi kita buat pemulihan tanah untuk dia. Sebelah saja. Kita dah buat ni ya. Pokok ni telah dibuat kaki ganda. Tapi saya belum buka lagi dia punya ni ya. Ha, tadi ganda pun dah buat. Dia naik telah baru bawah. Ha. Lama ada sebab tu. Dah kaki ganda atau apa tak tahu. Tapi boleh jatuh. Dia buat ni. Ni elok tanah dia. Oh, semut dah bah. Berat kasi jadi. Mesti semut lah. Ha, tadi kita. Semut. Semut campur anak-anak ke tak tahulah. Semut. Ada semut. Elok dah bubuh anak dia tu. Kita buat terus kontrol tu. Nampak macam akar dia belah bawah ni. Mana akar ni? Tak nampak ni akar ni. Di atas tu akar dia. Ha, maknanya bubuh baja tak kena. Tak sampai? Tak sampai. Tak sini lah baja. Sini. Ha? Okay. Sebab dia kecil ni. Tak ada akar. Di belah sini. Sekarang serabut dia. Dia dah ada lah tu. Nampak sikit. Buat sebelah-sebelah dulu. Tak ada akar dia. Tu buat. Mana oh, dalam akar lagi tu. Okey. Tanah macam okey. Patutnya okey ni kan. Apalah. Dengan nafas bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia bertambah sihat. Pemulihan tanah ha? Ini pemulihan tanah nama eh. Sebelah. Kita all out sebelah dulu. Ha, dia. Oh, dia goyang dandut lah. Goyang. Okey, mudah-mudahan wahai sang pokok moga tumbuh sihat. Bismillah. Bagi nama apa pokok ni? Pokok ni elok ada nama juga kan? Tapi dia memang cantik. Bagi apa? Bagi nama Minah ke? Tapi dia hijau, dah mula hijau okey ni. Maksud Minah lah kan? Rasa dia tak dapat baja lah. Okey lah. So kita
bagi tanah yang poros sebelah sini. Insya Allah minggu depan belah sana pula.